Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya mau perbaikan dudukan aki ya. Ini akinya tuh yang satu ya, sebelah mau jatuh tuh tiket pakai tambang ya. Ini yang depan nih masih bagus, cuman ini yang depan ini akinya sok ya. Nanti akan saya ganti juga. Jadi ini saya mau ganti aki sama ini perbaikan dudukannya tuh. Ini kalau nggak diket bisa jatuh tuh ya. Ini aki yang baru nih ya. Ini harganya satunya sekitaran 950 ya. Ini lumayan mahal ya. Ini naik-naik terus. Ini dua nih hampir 2 juta nih. Merk biasa nih yang NS70 ya, yang bagus nih. Ya, ini nanti ya aki saya turun dulu. Ini kan kalau yang belakang masih bagus. Cuma yang depannya yang buat mesin buat start nih nggak kuat ya, swak ya. Jadi kalau dipegang juga panas. Ya, kalau aki dipegang panas, kalau pas mesin hidup yang sering soak ya. Ini udah beberapa hari ya di jumper ya sama yang belakang, kalau enggak didorong ya. Ini yang ini mau jatuh nih, ini diikat pakai tali nih, tambang nih, ini bahaya banget ya. Ini akinya empat ya. Ini yang satu nih, yang dua ini buat mesin, yang dua lagi nih buat blower, buat tambahan ya, buat tambahan aki, buat blower dinamo isinya atau dinamo ampernya juga dua nih. Ini yang sebelah kiri satu, ini buat dinamo tambahan ya. Yang sebelah kanan ini yang aslinya bawaan nih, yang buat mesin ya. Ini yang buat mesin ambernya nih, dinamo ambernya. Kalau yang ini tambahan ya. Ini aki yang belakang tuh yang mau jatuh tuh. Ini kayaknya udah lama nih, cuman diket-diket ya sama supirnya ya. Ini udah ada waktu, jadi saya suruh perbaikan ya dudukannya. Nanti akan saya buka dulu. Nanti kalau misalkan udah parah ya saya ganti platnya ya. Tapi kalau misalkan cuman patah nanti salah sih ya. Ini masih bagus kayak ini, masih tebel ya. Cuma yang sebelah ini kayaknya udah keropos nih. Nanti tambangnya dibuka dulu. Tuh, bro. Tambangnya buka, bro. Ini bahaya banget ya kalau nggak diperbaiki. Ini kalau nggak diikat pakai tali tambang ya pasti udah jatuh nih. Soalnya udah yang satu ya udah lepas dudukannya nih. Nanti ya ini yang depan nih saya buka duga. Ini kan akinya soak, saya mau ganti yang baru nih ya. Nanti dibuka. Ini yang buat ahli mesinnya. Kalau ini buat tambahan ya. Jadi akinya 4, blowernya ya. Jadi apa dinamo ambilnya juga dua, ini buat blower ya. Ini ya kabel-kabel udah saya lepasin tadi juga udah ya, ini tinggal turin. Ini saya cakak bawahnya soalnya mau jatuh tuh. Kalau ini dilepas nih, ini jatuh nih. Jadi cakak pakai ini dulu, coba keluarin dulu bro. Yang belakang masih bagus akinya, cuma yang depan nih soak. Tuh, oh dudukannya udah hancur. Ini ya, udah parah banget tuh. Ini ya, depan juga dibuka ya nih. Kalau depan masih bagus dudukannya, cuman saya mau ganti akinya nih, yang soalnya udah soak. Dan yang belakang tuh parah banget. Ini nanti saya perbaiki ya, salas mungkin diganti sebagian platnya ya. Ini alatnya udah saya siapin tuh, grinda sama las-lasannya. Ini kalau aki sekarang parah nih, nggak kuat 2 tahun. Kalau zaman dulu aku tuh awet bisa 2 tahun lebih. Soalnya kan sekarang banyak ini daur ulang, jadi banyak aki yang kurang bagus. Ya, saya mau mulain perbaikan itu ya, dudukan yang belakang dulu nih. Nih, aku kayak gini ya tuh. Ini udah nggak layak pakai nih. Ini mau saya buang sekalian ya. Nanti ganti yang baru nih.
parah banget bro. Ini ya udah saya lepas ya, nggak hancur. Ini mau saya ganti ya, pakai besi siku biar kuat. Ya, saya bikin pakai siku ya biar kuat sekalian. Ini udah saya cantumin ya, nanti yang las nanti ya, ini saya kasih sampingnya ya pakai plat biar buat pedahan kanan kirinya ya. Ini sikunya tebel nih, tanggung ya, ini kuat banget nih. Ini tinggal ngelas-ngelasnya aja nih. Ini ya saya pasang ya, ini saya baut ya jadi nggak dilas nanti ya, dan tinggal ngerusak chassis. Nanti ya nih yang depan, yang bawah juga saya kasih ini pakai plat, itu udah keropos ya. Sama ini juga nanti dikasih plat ya. Nanti baru dipasang akinya. Ini sukunya tebal banget nih, jadi kuat nih. Itu ya, udah saya pasang ya akinya nih. Nih ya, ini pakai siku nih, kuat nih ya. Ya jelek cuman kan ini kuat ya. Apa nih, soalnya tebal banget nih. Ini penting juga ya kalau dudukan aki, kalau misalkan udah keropos sebaiknya lekas diperbaiki, takutnya nanti tadi ya, ini kalau nggak diikat pakai tali itu pasti jatuh di jalan, soalnya udah lepas semua ya, keropos semua lepas semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mau ngencengin ini ya baut akhirnya nih.